pikiran yang dititipkan dari Allah Subhanahu wa taala, akal yang Allah berikan kepada kita, takkan sanggup menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Sayyidul Anbiya, Khairul Mursalin, manusia pilihannya Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, pemimpinnya para nabi, yang kalau dikatakan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, umur Nabi Nuh diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan sebagian ulama beliau umurnya 900 tahun, bahkan juga ada sebagian ulama yang mengatakan 1000 tahun. Tapi apakah umur yang panjang diberikan kepada Nabi Nuh? Umat Nabi Nuh banyak? Tidak. Bahkan istri dan anak beliau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis begitu saja. Sedangkan kita punya nabi, kita punya idola Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita enggak sezaman dengan beliau. Tapi hari demi hari ini semua berkumpul umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kita bandingkan Nabi Muhammad dengan nabi yang lain. Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, Nabi Yusuf dikaruniai ketampanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak suka dengan Nabi Yusuf? Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan berkali-kali lipat lebih dari itu. Beliau bukan cuma tampan diberikan oleh Allah. Kalau di zaman sekarang diberi laki dan tampan diberikan oleh Allah banyak, tapi apakah ketampanan itu menjamin budi pekerti dan akhlaknya baik? Belum tentu. Kita punya nabi sempurna, tampan. Ketika ada salah satu orang yang benci kepada Nabi SAW, hanya mendengar, hanya melihat daripada sosok budi pekerti beliau, maka di situ langsung jatuh cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Sebagaimana ada kisah orang buta, bayangin, ini orang buta enggak bisa melihat, hanya dengan mendengar. Ketika mendengar bahwasanya setiap hari memberikan makan kepada beliau adalah Nabi Muhammad, padahal setiap harinya ini orang buta mencaci, memaki, memfitnah Nabi Muhammad, maka di situ nangis orang yang buta. Ini budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita bersyukur dijadikan daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fakir tidak panjang lebar. Karena sahabat sini akan ada guru-guru kita lagi yang akan memberikan nasihat. Pada intinya hari ini adik-adik semua, ya teman-teman semua, ini bocah-bocah kematian semua ya. Masya Allah, ini bulan Muharram, sebagaimana dikatakan oleh Habib Ali Al-Urayli, beliau katakan ini bulan-bulan yang mulia. Dan kemarin kita merasakan tahun baru Islam, maka ayo sama-sama kita gembirakan daripada umat Islam, kita bersatu, kita bergembira dalam daripada yang namanya tahun baru Islam. Kalau kita lihat anak-anak muda sekarang lebih sibuk dengan tahun baru Masehi. Mending kalau tahun baru Masehinya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Tapi kalau kita lihat tahun baru Masehi, banyak anak-anak muda yang merayakannya dengan hal-hal yang tidak baik. Maksiat sudah merajalela. Anak-anak sekarang banyak yang sudah minum khamar, minuman keras di depan umum. Maraknya judi, bahkan judi online, main slot, ada di sini main slot. Enggak ada, masya Allah. Orang soleh-soleh semua, insya Allah ya. Maraknya maksiat di depan kita. Bayangin. Ya. Bulan Muharram, tahun baru Islam. Maka apa yang bisa kita ambil dari tahun baru Islam? Tiada lain, ayo sama-sama kita menjadi diri yang lebih baik. Berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hitung-hitunglah diri.
dalam diri kalian sebelum kalian bakal dihitung langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah ketika kita di dunia, kita diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur. Disitulah Allah berikan kepada kita kesempatan untuk makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di zaman sekarang banyak orang yang mengeluh. Mengeluhnya kenapa? Ya, kenapa saya setiap hari berdoa? Kenapa ibadah saya ini udah ibadah seperti orang-orang soleh? Saya ini doa tiap hari sampai udah bertahun-tahun gak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya gak yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang zaman sekarang. Jangankan sama manusia yang lain susah, sama Allah sendiri kita susah sama Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi yang dimana ada dua riwayat. Yang pertama, ana inda dhanni 'abdi bi, aku itu tergantung dengan prasangka hamba-Ku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya apabila dia mengingat akan diriku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, dan apabila dia mengingat akan diriku di dalam dirinya, akan kuingat dirinya di dalam diriku. Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala. Pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat lain dikatakan falyazunnu bima syaa'a. Maka berprasangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang dikehendakinya. Ini kita susah sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa ambil logika, ini sama seperti pedagang yang ada di tengah jalan. Misalkan ada daripada pedagang buah di tengah jalan, kita beli bakal dikasih yang namanya itu buah. Tapi kalau ada pedagang di tengah jalan, ada orang yang cuma lewat, gak bakal dikasih yang namanya buah kepada orang yang jalan itu, gak bakal. Sama dengan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen niat kita dikabulkan. Saya yakin yang hadir dalam acara ini punya hajat masing-masing, betul? Punya doa masing-masing, betul? Gimana kita pengen dikabulkan doa kita sedangkan setiap harinya kita jauh dari Allah? Sedangkan tiap harinya kita susah sama Allah. Tiap harinya kita prasangka buruk sama Allah. Kita gak yakin bahwasanya apa yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik. Itu banyak bisa macam. Sedangkan hari ini kita menunggu sebagai umat yang beragama Islam, tapi susah sama Allah Subhanahu wa taala. Maka tahun baru Islam.